Yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan aku di channel ini dan ya kali ini kita bakal ngelanjutin lagi GTA DIY-nya. Dan misi kali ini adalah terjebak di ilusi waktu saat mimpi koma, guys. Mimpi koma. Iya, begitulah. Hari itu Firman sedang berjalan di tengah malam. Oh, ini dia Firman, guys. Misinya dari Firman TKJ. Semoga nggak salah sebut ya, guys. Mana ya taksinya? Kok belum lewat? Oh my god, di belakang lo, Firman. Oh. Ketawa lagi. Di mana aku? Lo tadi abis. Ah, ini siapa? Kamu di rumah sakit. Kenapa aku bisa di sini? Tadi aku lihat kamu terbaring di pinggir jalan. Kalau gitu, aku panggil dokter dulu. Oke. Oh, ini aku akan membuatmu terjebak di ilusi waktu. Oke. Oh my god. Kamu tidak akan bisa pulang dan hanya bisa di sini bersama. Ah. Bersama selamanya atau gimana? Oke, gua harus gimana nih? Ya, gua harus gimana? Tapi kok banyak pintu ya di sini? Cari tombol dan hancurkan. Oke, guys, kita bakal cari tombol di sekitar sini. Tapi ngancurinnya gimana ya? Kok nggak kelihatan ya, guys? Ada tombol. Itu. Dah, ini yang bener aja. Ngancurinnya gimana, bro? Aduh, terpaksa deh. Aku nge-cheat dikit lah. Oke, aku tekan Ctrl C, guys. Ya, dan kita pilih senjata, dan aku bakal pakai shotgun. Oh no, aku pakai shotgun aja. Ini dia, dan kita hancurin itu tombol. Oke, aku jatuh. Oh my god, kasian banget Firmannya, guys. Oh tidak. Gila, sakit bener ya. Iyalah, jatuhnya tinggi, Firman. Aku berada di mana? Oh tidak, guys, sekali aja ada orang di sini. Tapi kayaknya ini kota mati, guys. Kita harus pasang senjata buat jaga-jaga. Ntar ada hantu lagi di sini atau begal kali. Oke, di sini nggak ada sesuatu, guys. Oh tidak, kita diarahkan ke belakang kuburan, guys. Oke, kita bakal ke sini. What? Ada tengkorak di sini. Ah, baunya busuk. Ada pocong lagi, guys. Itu. Dan tulangnya sudah berkarat. Sudah lama aku menunggumu di sini. Siapa kamu? Aku adalah penghuni bumi sebelum manusia. What? Berarti aku ada di zaman 6 juta tahun sebelum kamu lahir. Dan kamu adalah hadiah dari sang penjaga waktu. Siapa dia? Dia adalah makhluk yang mengirimmu ke sini. Dan aku diperintahkan untuk memakanmu hidup-hidup. Gak bakal bisa. Gua mau pergi dari sini. Terlambat katanya, guys. Oke. Lawan dia dalam 3, 2, dan 1. Bentar, aku punya akal, guys. Oke. Ayo sini. Kamu gak bakal bisa. Oh tidak, dia pintar, guys. Oke. Kaget gua. Cari motor di atap rumah sekitar sini. Kelamaan gak kena jumpscare. Baru pertama kali kena jumpscare, guys. Dan ya, gua kaget banget. Oke. Cari motor di atas atap. Di atas atap. Oke, di mana ya? Kok nggak ada sih? Oh, ini dia, guys. Tapi gimana caranya? Oh my god. Ini misinya agak susah sih. Oh, ternyata ada lift, guys. Oke, mantep. Oh, aku belum naik, bro. Oke, kita udah bisa naik dan ya,
Ini dia motornya. Waduh, waduh, waduh. Motornya gagah banget. Oke, langsung berangkat. Dan kok ini asapnya warna hijau ya, guys? Wow. Teruskan. Oke. Kayak Satria Baja Hitam ini, guys. Motornya. Oh my god. Aku nabrak lagi, guys. Oke. Woohoo! Oh. Jangan sampai jatuh. Oke, itu dia, guys. Wow. Oke. Kita udah di sini dan ini ada hotel. Gua ngumpet aja di sini. Oke, kita bakal ngumpet di sini, guys. Semoga mereka nggak tahu aku ngumpet di sini. Oke. Ada please. Gua kok agak parnoan di sini ya. Kayaknya udah ya ada gua nginep di hotel aja dulu biar aman. Oke, ke pintu. Sebaiknya gua cari kamar kosong. Oke, kita bakal cari kamar yang kosong. Ke dalam, bro. Sedikit berantakan, nggak apa-apa lah. Yang penting bisa ditidurin, guys. Oke. Beneran, jumpscare-nya banyak, guys, di sini. Hati-hati ya. Firman pun tertidur pulas. Cari anak itu. Oke. Tunggu kisah selanjutnya. Ya, misinya selesai, guys. Ternyata bersambung. Oke. Oke, guys, segini dulu ya video gua kali ini. Seperti biasa, bagi kalian yang suka dengan video kali ini, silahkan kasih like dan share ke teman-teman kalian. Dan bagi kalian yang belum subscribe ke channel aku, tekan tombol subscribe ya, guys. Oke. Dan bye-bye.